gesturnya ya. Si Mas dilihat nomor 1. Hijau lagi? Hijau. Ini. 7. Plus. Kalau sudah keluar nominalnya 3.000. Lagi sup? 7. Ini sama ya. Hijau lagi. Mas. Terus ditempel makatnya di sini. Terserah posisinya. Pembayarannya. Iya. Terserah posisinya mau dibolak-balik atau apa. Ya. Hasil tinggal tunggu struknya keluar aja. Aman ya, kok. Kartunya ini tersedia di mana, Pak? Ada 2. Oke. Yang satunya untuk di kendaraannya, yang satunya Pak, Mas. Mbak tolong ini di baleni anu, Pak. Nempelin apa? Oh. Tambarannya lebih pendek. Sulit enggak Mas tadi, Mas? Pengoperasiannya sulit enggak? Ya, lumayan sih. Tapi bisa nanti ya? Bisa. Karena nantinya untuk tahap awal dicoba ini, teman-teman dari Jogja ini akan membantu pemilik kendaraan melakukan pembayaran kontribusi elektronik pada alat parkir kita. Jadi mereka akan membantu sifatnya nantinya. Kita harapkan kedepannya pemilik kendaraan dapat mandiri langsung melakukan pembayaran pada alat parkir meter ini. Nantinya dia menggunakan uang elektronik yang sudah tersedia di retail-retail di Surabaya. Untuk uji coba kali ini nanti kita akan menggandeng dari bank pemerintah. Kita mungkin akan agendakan 4-6 bulan. Kita akan evaluasi nanti ke depannya.